Buka di Jalan Tol Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara, rumah makan Mulut Garing menyediakan pemandangan dan suasana bak di pantai. Dengan makan di pondok-pondok di tengah pohon kelapa. Buka dari pukul 10 pagi, belasan macam olahan menu belut disiapkan. Mulai dari belut goreng, belut garing, belut tumis, sampai belut tauco. Yang menjadi favorit di warung ini yakni belut garing sambal andaliman dipadukan dengan sambal khas Batak. Tidak hanya belut, warung makan ini juga menyediakan kuliner ikan gurame asam cekala yang merupakan rempah khas Tanah Karo dan dimasak dengan air kelapa yang ditanam langsung di lokasi warung makan. Diminati di sini biasanya ada ikan sakala sama belut garingnya. Yang kami pesan ini kebetulan ikan gurami. Gurami ya. Belutnya kan banyak beragam rasa ya bang. Jadi yang kebetulan yang kami pesan ini rasanya gurih, renyah, sama pas lah. Sambal andaliman itu, ini ciri khas dari Tapanuli. Rasa itu memang sangat cocok dengan kebutuhan Sumatera Utara ini. Harga satu porsi belut goreng dibanderol Rp30.000 dengan aneka macam sambal. Mengkonsumsi belut juga dipercaya dapat menurunkan risiko stroke, serta kaya akan protein dan vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh.